Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Afrilia dengan nomor induk mahasiswi 19081061162 dari kelas Biologi S semester 4 Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini dalam acara praktikum ke-6 Ekologi Umum, berikut penjelasannya. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis flora dan fauna, formasi pantai, dan pola interaksi yang terdapat pada ekosistem pesisir pantai. Berikut ini merupakan metodologi dalam praktikum kali ini yaitu berupa alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu alat tulis dan juga handphone ataupun laptop. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu berupa video. Prosedur kerja. Yang pertama, disiapkan alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua, dibuka aplikasi Google di HP ataupun di laptop, atau boleh juga dengan video asli dari ekosistem pesisir pantai. Yang ketiga, dicari video tentang ekosistem pesisir pantai. Yang keempat, diamati flora dan fauna dan pola interaksi yang terdapat di dalam video tersebut. Yang kelima, dicatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Dan yang terakhir yaitu disimpan link atau sumber video tersebut. Pesan mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem yang melibatkan interaksi antara seluruh makhluk hidup dan komponen abiotik yang berinteraksi dengannya. Ekosistem dalam area yang kecil dapat berupa akuarium hingga berarea luas. Ekosistem disusun oleh komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen merupakan komponen yang tidak hidup, meliputi komponen fisik dan kimia. Definisi dari ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi, di mana struktur yang dimaksud tersebut dalam definisi ekosistem adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies ataupun species diversity. Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi, sedangkan istilah dari fungsi definisi ekosistem berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Ekosistem atau sistem ekologi merupakan pertukaran bahan-bahan antara bagian-bagian yang hidup dan yang tak hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem juga dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran materi dan transformasi energi yang sepenuhnya berlangsung di antara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya. Berdasarkan proses terbentuknya ekosistem, ada dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Salah satu ekosistem yaitu adalah daerah pesisir, merupakan wilayah batas pertemuan antara dua ekosistem besar, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Kedua ekosistem ini memiliki karakteristik yang jauh berbeda, sehingga daerah pertemuan kedua ekosistem ini menjadi sangat spesifik dan ekstrim. Fluktuasi suhu, salinitas, dan pasang surut merupakan faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap kondisi ekosistem di wilayah tersebut. Ekosistem alam merupakan satu kesatuan habitat alami tempat bernaungnya seluruh makhluk hidup yang meliputi manusia, tumbuhan, dan hewan. Makhluk tersebut masing-masing berada dalam suatu komunitas tertentu di mana mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ekosistem memiliki manfaat yang besar untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber alam di ekosistem tersebut tentunya akan menyebabkan terjadinya perubahan suatu ekosistem, sehingga pada akhirnya akan berubah komunitasnya. Berdasarkan hal tersebut, keadaan ini dapat dipengaruhi oleh kemampuan auto-operasi dari sistem dan keseimbangan struktur fungsional.
Oleh karena itu, kesatuan dan keseimbangan struktur fungsional ini harus dipertahankan dalam setiap pemanfaatan dan pengelolaan suatu ekosistem. Adapun fungsi ekosistem menunjukkan hubungan sebab-akibat yang terjadi secara keseluruhan antar komponen dalam sistem. Ini jelas membuktikan bahwa ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan semua komponen yang ada di sekitarnya. Pantai merupakan daerah pinggir laut atau wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan bagian laut. Pantai adalah suatu daerah dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Pantai juga bisa didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Nah, penjelasan mengenai ekosistem pantai ini, di mana ekosistem pantai itu letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai juga dapat dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Sebagai wilayah peralihan, ekosistem pesisir ini memiliki struktur komunitas dan tipologi yang berbeda dengan ekosistem lainnya. Ekosistem pesisir dan laut beserta sumber daya yang dikandungnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebab daerah pesisir ini di dalamnya itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Beragam ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir secara fungsional saling terkait dan berinteraksi satu sama lain, sehingga membentuk suatu sistem ekologi yang unik. Adapun manfaat dari adanya ekosistem pantai ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua komponen utama, yaitu manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Dari adanya komponen manfaat langsung ini dikategorikan kembali dalam nilai guna langsung dan nilai kegunaan tidak langsung, di mana nilai kegunaan langsung ini merujuk pada kegunaan langsung dari pemanfaatan hutan mangrove baik secara komersial maupun non-komersial. Sedangkan nilai kegunaan tidak langsung merujuk pada nilai yang dirasakan secara tidak langsung terhadap barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ketergantungannya akan sumber daya pesisir. Karena mata pencaharian penduduknya yang berlangsung pada laut, maka masyarakat nelayan memilih untuk bertempat tinggal di wilayah pesisir. Hal ini merupakan salah satu faktor timbulnya pemukiman yang berada di wilayah pesisir. Adapun yang membedakannya dengan pemukiman yang ada di wilayah perkotaan, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat bertempat tinggal di wilayah perkotaan adalah karena banyaknya lapangan pekerjaan yang ditawarkan. Sedangkan untuk wilayah pesisir, karena mata pencahariannya itu bersumber dari laut, maka mereka memilih untuk bertempat tinggal di wilayah pesisir. Adapun potensi dan sumber daya alam di kawasan pesisir pantai ini sangat beraneka ragam, menjadi daya tarik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terbentuklah permukiman pesisir yang bervariasi sesuai dengan tingkat penghidupan masyarakatnya. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan pada praktikum ekosistem pesisir pantai yang telah dilakukan, yaitu ditemukan adanya flora, fauna, dan pola interaksi. Flora yang ditemukan yaitu cemara udang. Kemudian ada fauna berupa kepiting pasir serta pola interaksi, yaitu dari simbiosis komensalisme cacing pipih dengan kepiting. Cacing pipih biasanya menempel pada kepiting. Tujuannya sama dengan ikan remora yang membutuhkan makanan dari inangnya, yaitu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan pada kepiting. Sehingga dengan adanya kepiting ini sangat menguntungkan bagi cacing pipih karena dapat memperoleh makanan dari sisa-sisa makanannya. Sementara kepiting tidak merasa dirugikan atau tidak diuntungkan dengan kehadiran cacing pipih dalam kehidupannya. Yang kedua, yaitu ditemukan flora berupa pandan, dan fauna yang ditemukan yaitu laba-laba.
serta pola interaksinya yaitu laba-laba dengan tanaman memiliki simbiosis mutualisme karena mendapatkan makanan berupa serangga, contohnya belalang, dan tanaman memiliki keuntungan karena terbebas dari gangguan belalang yang memakan daun. Yang ketiga yaitu ditemukan adanya flora berupa ketapang dan fauna yaitu semut, serta pola interaksi yaitu simbiosis mutualisme, di mana keberadaan semut ini sangat menguntungkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang juga memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan, sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut, artinya hama itu menyerang sarang semut rangrang. Yang keempat yaitu flora berupa rerumputan, di mana pola interaksi yang dilakukan yaitu simbiosis amansalisme, di mana rumput teki ini dengan tumbuhan lainnya, tumbuhan yang berada di sekitarnya mengalami kerugian karena kekurangan nutrisi dalam melakukan proses fotosintesis. Dengan demikian, tanaman tersebut tidak dapat menghasilkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kemudian menjadi cepat layu. Dapat disimpulkan bahwa rumput teki dapat merugikan tumbuhan di sekitarnya. Kemudian ada flora nyamplung keben. Selanjutnya ada flora berupa kelapa, serta pola interaksi yang dilakukan dari pohon kelapa tersebut yaitu ditandai dengan tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis. Hal ini terjadi karena adanya hubungan antara pohon kelapa dengan tumbuhan paku. Adapun nama simbiosisnya adalah simbiosis komensalisme. Selanjutnya, pada pengamatan terakhir dari ekosistem pesisir pantai ini, yaitu ditemukan adanya flora berupa pohon mangrove, serta pola interaksi, yaitu simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara golongan krustaseae dengan akar mangrove, karena akar mangrove adalah tempat perlindungan utama untuk mengurangi tekanan gelombang saat pasang.